Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dollar. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin. Hari ini guys, saya nak tunjukkan dua aplikasi yang saya mainkan untuk dapatkan duit Shengo e-wallet sehingga 2 hingga 300 ringgit macam begitu. Aplikasi ini adalah saingan Fantastic Pet. Jadi korang boleh dapatkan duit ke dalam Shengo e-wallet korang guys macam begini. Ini yang saya dah kumpulkanlah hasil semua aplikasi yang saya mainkan. Jadi kalau korang nak tahu dua aplikasi ini, korang lihat video ini sampai habis. Mungkin korang dah tahu lah, tapi saya akan rangkumkan sedikit bukti-bukti yang saya dah dapatkan. Jadi sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share video ini. Tekan butang lonceng sekali guys, agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Saya dah login untuk kedua phone saya guys. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam Shengo. Saya nak tunjukkan bukti pembayaran yang saya dapatkan untuk dua aplikasi tersebut guys. Kita tengok duit yang masuk pada tanggal 1 Oktober guys, tak silap saya di bahagian ini. Kita klik apply. So korang fokus di bahagian ini yang 145 ringgit dan 230 ringgit. Dua duit ini saya dapatkan daripada dua aplikasi yang berbeza. Untuk di bahagian atas nih korang abaikan saja. Ini untuk aplikasi kalau korang ingat adalah aplikasi Superbet. Ini adalah duit yang saya dapatkan daripada aplikasi tersebut untuk penukaran koin ke dalam Shengo e-wallet. Tapi untuk dua aplikasi ini adalah aplikasi yang sama macam aplikasi Fantastic Pet di bahagian ni. Yang saya dah dapatkan 3000 ringgit lebih lah setakat ini. Korang boleh lihat di video ni guys. Kalau korang tak percaya, saya ada tunjukkan lah bukti tersebut. Jadi kita masuk untuk yang pertama. Saya dapatkan 145 ringgit 3 sen. Tak silap saya aplikasi Farmwall guys. Sekejap saya cek terlebih dahulu. Oke, di bahagian ini saya ada baki 12 USD dollar lagi yang saya dah berjaya kumpulkan. Di bahagian ini kita boleh cek guys. Oke, pada tanggal 31 bulan 10 2024 saya keluarkan sebanyak 34 USD dollar. Jadi nilai inilah yang saya dapatkan hasil penukaran duit USD ke ringgit Malaysia. Hanya 145 ringgit 3 sen yang saya dapatkan pada tanggal 1 bulan 11. Jadi guys, untuk aplikasi ini, satu hari kita perlu tunggu paling lambat untuk dapatkan duit. Asalkan korang keluarkan pada hari yang bekerja. Kalau kita tukarkan 34 USD ini ke ringgit Malaysia, bersamaan dengan 152 ringgit 12 sen. Untuk masa sekarang, penukaran 1 USD marketnya adalah 4.474 ringgit macam begitu. Kenapa nilainya tak sama dengan yang saya dapatkan di dalam Shengo e-wallet? Saya harap korang dah tahulah tentang ini. Apabila kita keluarkan ke dalam Shengo e-wallet, terutamanya kita akan dikenakan fee ataupun tax sebanyak 1.5% dan tambahan 0.2 MYR. Jadi nilai ini dia akan tolaklah dengan nilai yang kita keluarkan ke dalam Shengo e-wallet. Kalau macam korang keluarkan ke dalam akun PayPal guys, penukaran duitnya pun agak lain guys. Kalau korang lihat di bahagian ni, teksnya tinggi 30% mereka akan cas. Saya sarankan jangan keluarkan ke dalam akun PayPal. Sebab itulah ke semua video yang saya buat, saya hanya keluarkan ke dalam Shengo e-wallet sahaja. Jadi guys, bagi korang yang berminat bermain di dalam aplikasi ini yang dipanggil Farmwall, korang boleh masuk ke dalam YouTube channel saya. Korang search Farmwall Pemburu Dollar. Korang search sahaja. Nanti akan keluar senarai-senarai video saya yang sebelum nih guys di bahagian nih. Saya sarankan korang lihat video saya yang ini. 2 bulan yang lalu saya ada upload dan saya ada ajarlah cara bermain di dalam aplikasi tersebut. Jadi kalau korang berminat, korang boleh download aplikasi ini. Link aplikasi ini ada di bawah dan link video yang sebelum ini pun ada di bawah. Yang kedua guys, saya dapatkan sebanyak 230 ringgit 34 sen. Kalau korang berminat dengan aplikasi ini, korang boleh download Bot Away. Saya boleh cakap aplikasi ini aplikasi top 2 selepas Fantastic Pet, jatuh kepada Bot Away lah yang paling banyak saya dapatkan setakat ini. Kalau korang perasan pun guys, saya berjaya kumpulkan lagi sebanyak 57 USD dollar. Jadi ramai orang yang berminat lah bermain di dalam aplikasi ini. Kalau korang perasan, total orang yang dah withdraw di dalam aplikasi ini 4,947 USD dollar dan jumlah orang yang withdraw hari ini seramai 5,182 orang. Dan total orang dah withdraw daripada aplikasi ini 2 juta lebih USD dollar. Jadi macam saya guys, saya cuma pernah keluarkan 2 kali daripada aplikasi ini.
$54 pada tanggal 31 bulan 10 2024. Jadi inilah bukti pembayarannya yang saya dapatkan pada tanggal 1 bulan 11 2024. Yang pertama sekali saya keluarkan pada tanggal 16 bulan 10 2024. Korang boleh rujuk di video yang inilah kalau nak tahu tentang video tersebut ataupun bukti pembayaran tersebut. Jadi guys, untuk penukaran $54 ni ke ringgit Malaysia bersamaan dengan RM241.60. Jadi nilai inilah yang saya dapatkan setelah pihak aplikasi tolak teks daripada aplikasi yang tadi ni guys. Jadi nilai inilah yang saya dah dapatkan dan dia dah tolak lah. Jadi RM230 saja yang ditukarkan dan saya dapatkan ke dalam TashenGo e-wallet. Sama juga macam aplikasi tadi, untuk aplikasi ini pun dia punya cukai ataupun teks pun sama, 1.5 dan tambahan 0.2 MYR. Dan minimum korang kena kumpulkan $0.35. Jadi dengan aplikasi ini guys, korang boleh bermain. Cara bermainnya pun hampir sama. Kesemua aplikasi memang cara bermainnya sama. Korang kena aktifkan korang punya smartphone di bahagian ni dan biarkan saja masa tu berjalan. Saya sarankan guys, korang masuk ke dalam YouTube channel saya. Korang search Bot Away Pemburu Dollar. Nanti akan muncul senarai video saya di bahagian ini. Sebulan yang lalu saya ada upload dan di bawah ini merupakan bukti pengeluaran saya yang pertama. Korang boleh lihat 3 minggu lalu saya upload. Dan ini merupakan bukti pembayaran saya yang kedua dan aplikasi ini masih membayar sampai sekarang. So korang kena cuba guys, mungkin bulan depan bulan 12 saya akan keluarkan lagi duit daripada aplikasi ini. Sebab saya ada baki yang terkumpul sebanyak $57 lah. Tak tahu lagi bila saya nak keluarkan, saya tengah kumpul sekarang guys. So kalau korang berminat, korang boleh download kedua aplikasi yang saya tunjukkan tadi. Yang pertama aplikasi FarmWorld, yang kedua aplikasi BotAway. Dan bukti pembayaran pun saya dah tunjukkan di bahagian ni guys. Ini adalah buktinya. Dan baki saya dah bertambah menjadi RM6,275 lah di dalam akaun TashenGo e-wallet saya. Jadi kalau korang berminat dengan apa-apa aplikasi sahaja guys, yang korang masih ragu-ragu adakah masih membayar ataupun tak, korang boleh komen di bawah, bang, bukti pembayaran untuk aplikasi sekian. Sebagai contoh, kalau korang bermain di dalam aplikasi Ipsos IC, nak tahu adakah masih membayar ataupun tak, korang boleh komen di bawah. Ataupun nak tahu tentang Cash Monkey pun korang boleh komen di bawah. Nak tahu tentang aplikasi ini, ada banyak aplikasi guys yang saya mainkan, saya cuma tiada masa sahaja yang saya boleh buat satu persatu. Saya cuma tunjukkan bukti pembayaran kepada korang. Nak mainkan kesemuanya nih memang susah guys. Jadi sebab itulah saya perlukan referral untuk buktikan bahwa aplikasi ini masih legit. Saya tak kisah pun orang nak komen apa tentang video ini, saya cuma buat apa yang saya minat. Sebab aplikasi ini memberikan ganjaran yang betul-betul boleh dapat duit, asalkan kita boleh invite orang, kita boleh main game. Nak dapat banyak, kena invite orang guys, itu memang yang wajib lah. Nak dapat banyak, kena invite orang, korang join apa-apa grup yang korang ada di Telegram, WhatsApp ataupun Facebook, korang join ke semuanya, korang share korang punya code. Ada yang join, korang dapatkanlah commission daripada mereka. So saya harap korang fahamlah. Jadi itu saja video kali ini, kita jumpa next video guys. Assalamualaikum and peace.